Kita ingin menampilkan bahwasanya program ini bukan khayalan. Ya. Pak, ini kan Bapak programnya ini termasuk program yang spektakuler. Uangnya dari mana? Saya jawab, kalau Helmi Hasan, ya memang program itu nggak mungkin bisa berjalan. Tetapi program ini sudah sebagian besar terjadi di kota. Apakah kemudian gara-gara Helmi Hasan, dulu kota Bungkulu nggak punya rumah sakit, sekarang punya rumah sakit? 1.500 lebih anak yatim kemudian bahagia sekarang karena punya bapak angkat? Bukan, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar kalau dikatakan Helmi Hasan tidak akan bisa, iya. Tapi kalau ditolong Allah, 20 kunci bahagia itu bukan pengaruh persoalan. Tapi dari sisi keuangan, Pak, bagaimana keuangan? Masuk akal nggak nih? Loh, sangat masuk akal. APBD provinsi itu kurang lebih 3 triliun. Kalau kita ada niat, ada 1.000 jalan, betul. Kalau kita nggak ada niat, ada 1.000 alasan.